Lu jangan dikira lah kenyamanan kok yang itu niki lho. Sampeyan iso ngaji. Iso sholawatan sampai esok. Lu kok tiba-tiba kita menjadi kekuatan muslim tertindas? Tertindas sapa? Kok iso ono bayangno Islam tertindas apa? Kita rukun tiap hari. Iso pengajian deh, iso koyo ngene. Lu kurang enak apa? Kurang nyaman apa? Makanya Islam hanya menerapkan prinsip apa? Di menungso sing apik lakot holaknal insana fi ahsani taqwim. Iki sempurna no dengan aman wa amilus sholihah. Tapi menungso sing apik agama sing sempurna niku wau butuh apa? Butuh keamanan bangsa dan negara. Makanya di depan sadurunge lakot kholaknal insana fi aksani taqwim didisi'i wa hadzal baladil amin, dan demi keamanan sebuah bangsa dan negara. Makanya kiai-kiai mana ada yang ganggu keamanan bangsa dan negara? Enggak ada. Bagaimana sekarang? Udah percaya kan? Udah percaya? Percaya tes? Belum jemput, belum percaya. Oh iya, bang. Ya, yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nanti, Kiai Haji Gus Mates. Kiai Haji Abdul Muwafiq Gus Muwafiq. Oh,
Abdul Muwafiq, Gus Muwafiq, kita akan membawakan acara ngaji kebangsaan dengan tema menjaga kelurusan hati, mengasah jati diri, menangkal radikalisme dengan budaya dan agama. Untuk itu kepada yang terhormat Kiai Haji Abdul Muwafiq alias Gus Muwafiq dipersilakan. Saking tukulan dok-dokan dan anak-anak menungso ini paling api. Jadi makhluk dunia ini kan enten telu, enten tukulan, enten dok-dokan, enten anak. Tukulan ini ya kaya, oh ini palsu. Kaya pelong itu tukulan. Jagung. Hari ini tukulan. Sejauhnya sih yang dibenih, sih tukul ini cetukulan. Ini orang ubah.
orang diubah ini kalau lihat ya soalnya dok-dokan itu dok-dokan mencok banyak cicak boyo ini dok-dokan dan anak-anak anak-anak ini ada ya, sapi, ada ya, dus, ya, kirek ya. Nah, di antara tukulan dok-dokan kalau anak-anak musim paling apik ya. Musim paling apik menangan paling apik iku menungso menungso apa sih ngurus menungso iku nampa ke api apian sebab menungso itu sing paling apik. Menurut apa juga uang sing ngurusi menungso paham menungso uripe enak ape uripe contoh apa tak kayak contoh ya ono uang ngurusi tahe menungso jadi buat saya sing menungso kegus tahe kecok kegus duwe pabrik pempes buat-buatnya nak ngurusin tahe menungso ngurus tahe menungso ya Allah sugi kena mau pabrik pempes mulai pempes anak-anak sampai pempes dewasa sampai pempes manula ini buat-buatnya nak ngurusin tahe menungso gawe kursi niku ngurusi bokonge menungso lha mek ngurus bokong tok niku sugih kabeh ana sing duwe pabrik kursi kaya ngene lha mek ngurus bokonge menungso ada pabrik gedene ora umum jangkene pabrik mie instan iya mengurusi wetenge menungso pabrik makanan sak piro gedene iki wis arep ngurusi menungso ana sing nang donya mengurusi alise menungso karo idepe menungso kuwi menghasilkan pabrik idep sak ngono akeh sing bahasa disembung idep ini harus sing masang idep ini ku ya urip nompok ke api an sebab ngurusi idep ini menung menung sop nah berarti ke api dunia ini rauhnya sing rauhnya urusannya kali menung menung sop pabrik kain Sri Tek sing sak menung gede ini yang Solo ini ini mengurusi kelambi ini menung menungso lo juadu-adu pabrik sedotan ya. Ini lo pabrik sedotan ya. Ini mengurusi lambi ini menung menungso pabrik larutan penyegar ini mengurusi panas dalam ini menung jadi tentunya ini apa? Tentunya ini juga ini sonak ini gede ini digawe ini ngarep nyeneng no ngurusi kupingnya menung menung sembok-mbok budek gue sering sambil gede ini buat-buatnya apa? Tentunya ini juga ini hek sama nuaga ini ini mengurusi karepe menungso mula donya niki ora ana liya kejaba urusane menung menungso mula sapa sing ngerti urusane menungso iki bakal nampa kaapian sebab menungso niku paling apik
mulu ngerusak menungso. Niku tadi urusan paling elek. Apa mau ngerusak menungso? Apapun alasannya, niku elek. Jadi apa mau? Apa sing ngerusak menungso? Iku elek. Mendem, apa kok elek? Yang ngerusak akale menung menungso enggak nyolong kenapa kok elek ngerusak senenge menung menungso liyane jadi apa elek rono menungso jadi Gusti Allah gawe neraka niku ya sebab ono menungso sing senengane ngerusak menung Gaya suarga, ada menungso sing Joko api ya menung Menungso pula Saman sing cili-cili nih Saman yang pengen enak uripe Mikiro menungso liya Liya nih Mpuh saman mikir apa? Mikir kupingnya menungso nih lo enak uripe Gaya katen bat Duh. Sak mene akeh iki ya sebab mikir kiai ini ngelak petenge menung menungso. Dulu sampean mulai hari ini coba mikir. Kuwi wis enak-enak niku. Ya sebab pikirane iki ngenakno menung menungso. Ono sing mikir untune menungso lho gawe pabrik odol. Isu GKP pabrik odol mulai den mau embu kok den episode den sensu den rita den GKP untuk dia menungso kalau saya mikir gitu sok gigi cok ini suki itu dongkrak untuk dia menung ya coba ya mikir Indonesia ini sampean kok iso mikir kira-kira apa sing dibutuh no menungso uripe sampean enak lha sing bayangno iki lho wong iki bayangno to iso gawe apa bandu iki lho nang mikir rambute menungso pabrik cukuran ini mikir rambutnya menung menungso mulai cukuran yang paling murah sampai yang paling larang nih bapote mikirin rambutnya menung menungso pabrik simpak sama nake memang mikirin udeleng ini seri udeleng menung menungso sapi ora simpakan ini rana pabrik simpak sapi ini rana simpak lemlah. Jadi jaga menungso dan dinamikane menungso. Saman sing cilik-cilik iki tuh mulai paham. Berarti gowo gendero ngene karo mikir, sesuk aku iki apa menungso sing arep tak urusi iki apane menungso. Buar tak urusi iki korenge menungso. Salep pabrik salep apa pikir coba ayo karena nopo muterin dunia iku ora tau adoh saka menung menungso mula menungso niku disifati kali Allah kanthi nopo sing disampaikan malaikat nih ini ja'ilun fil ardi khalifah atau ja'alu fiha mayyuf situ fiha yes we good tiba nopo nyerang sing seneng dadi kayak makhluk sing seneng aneh merusak dan menumpahkan darah ini dalam pandangan malaikat
dalam pandangan malaikat ujian menungso ya tukang rusak. Seluruh dunia ini urusannya karena menungso. Dalam pandangan malaikat menungso ini tukang rusak. Pengen gaya omah ngerusak alas. Pengen gaya omah watu ngerusak gunung. Pengen gaya lapangan gitu niki ngerusak omah yu ditutupi kabeh. Pengen gaya omah niku ngerusak omah tikus. Wah ngerusak. Dalam pandangan malaikat menungso iki senengane ngerusak. Mulane menungso niku delok. Wis ketekan menungso apa sing ora nyingkir. Alas yo ditunggoni singa ya mono ya mini yo utuh. Ketekan menungso yo entek. Alas iki. Lautan ning gak mono jembare niku. Ketekan menungso yo seberangi senajan ora duwe alas. Sampeyan ngurusi nyebrangi menungso lho. Iku iso nggae kapal, iso nggae kafe ning jero kapal. Cuman menungso niku jarang sing mikir menungso dadi kadang urip kuwi ora do karepe apa. Sebab napa tidak terbiasa mikir menungso. Sampeyan cilik lahir mikirin manuk doro mikirin layangan mikir game tok mikir ngeslot ngambu kula niku kampus barek ngaji ini ono sing ngeslot yo eneng kok kelan ya. Lu akhir wong-wong iki dadi ya lho. Wah, akhir saumur-umur wis ngono. Mlano ayo belajar. Memen kala-kala ngono. Menungso iki sampean gambar ya. Jauh ya Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sampeyan gambar menungso. Kira-kira aku sesuk arep ngurusi apane menungso. Sing ngurus taeke wis ana. Sing ngurus manuke wis ana. Sing ngurus keleke wis ana. Ngurus keleke tok nggih pabrik Rexona. Opo? Wis iki ngurus kukune menungso nggae pabrik kutek. Nggae pabrik ketokan tuku. Nggae pabrik manikur pedikur. Woi kolo-kolo sampean. Dan manusia diperbolehkan. Kalau sampean delok gambare menungso iki. Ah, wis arep ngurusi apane menungso. Wah, aku sesar ngurusin kelakuan nih menungso. Wah, kan saya mendadak di guru, di kiai. Wah, aku harus ngurusi kepentingan nih menungso. Cek kak royoan. Aku sudah di DPR, jadi bupati. Ngurusi karpe menungso. Ono nang donya iki ngurusi curhate menungso tok lho. Wis sugih ora umum jenenge Mark Zuckerberg gawe Facebook. Iki lek ngurusi curhate menungso. Gawe Facebook, gawe WhatsApp. Ternyata ono bayar. Ini bayar. Ini Mark Zuckerberg biaya keamanannya setiap bulan itu
330-an miliar di Indonesia. Amal malah entek iku ngeslot. Lha nah. Ada sih. Kita kok rada pengalaman. Hilang dari hilang tukil tubuh selang. Waduh. Iya. Oh gak sama ini. Kalau-kalau sih. Nom-nom kan cerita anak-anak apa ini. Nom-nom apa. Gambar menurut saya. Harus ngurusi ilatin dong. Ngurus udel ya. Ngurus sikile. Dari situ zaman mikir. Karena dia apa ini. Ngurus menungsu. Ngurus sekalian. Gak pesawat gede ini ya. Mengurusi ben menungsu aja. Cepat, guys, pet down tel pet menungso cepat. Nih, guys, shooting ini ben menungso ini perlu gambarin raine dewi ini. Guys, shooting. Dan seluruh siklus kehidupan dan diperbolehkan karena Allah. Aman pengen gak rumah yang meskipun malaikat ngarani ngerusak alas. Dan manusia menumpahkan darah. Setiap hari pitik piro sing dipotong menungso. Darah pitik, darah sapi, darah wedhus. Numpakan darah. Cuman dalam pandangan malaikat ya menungso sapi pateni. Ya panjenengan oleh sing penting pamit karo sing duwe. Sopo Gusti? Allah bismillahirrahmanirrahim. Nah, di antara sekian urusane menungso dan perbedaan kepentingannya menungso. Gusti Allah gawe kecenderungan menungso untuk berkumpul. Kecenderungan menungso niku iso tetep kumpul padha menungso. Senajan ana apa mawon sing diurusi wong niku menungso niku mulai saiki iso urip karepe dhewe. Ana sono sing ngurusi kabeh. Dadi karena ana menungso sing iso ngurusi kabeh karepe menungso, saiki menungso niku kabeh ana urusane dhewe. Dhewe. Dan semakin hari urusannya menungso niku semakin enteng, semakin enteng, semakin enteng. Semakin enteng. Terutama 20 tahun, 30 tahun niki menungso ketemu zaman namanya zaman milenial. Niku apa-apa tadi kapan? Kapan ono sing ngurusi? Biyen wong mangan dadak melayu ning warung. Saya ono sing ngurusi mangane wong jenenge ne GoFood. Sampeyan karep turu dikirimi. Krengetik ngene sego. Mungkin teko dhuwur. Iku kan ngimpine kula. Ngimpine zaman kula manusia zaman ol ngeten iki dhisik ngimpi. Kira-kira turu ngene iki panganan teko. Saiki teko tenan, turu panganan teko. Biar ini pengen petuk uang. Ini datang ini wartel. Saya selalu, saya sambil ini wartel ini selalu. Telepon, ngelepon, no duit seket, klinik-klinik. Terus, halo, ini pikir jalan ini. Terus sampai saya akhirnya menungso ini turu ini bisa telepon. Orang perlu moro, wis ono sing ngurusi jeneng ini video call. Halo, ya kan? Nomornya piro sing tau. Pagi itu. Loh. Biyen iku tokel Solo saiki weteng ngene iki. Nek pembukaan nomor ono motor melayu weng weng ngabari nomor semene. Saiki langsung share it nomor semene ngono metu. Lho kan Solo Raya kan kondiang biyen iku.
Pak Imuni nomor ngono jeragane iki wis. Doya iya apa? Dadi saiki ku urusan uang manusa iki diurusi sampai tingkat ora ning endi-endi iso urip. Ora ning endi-endi iso urip. Anak butuh duit. Niku biyen dadak nganggo wesel teko ning kantor pos. Sampai saat ini niku turu niku transfer. Ora ada duit biyen utang tanggane saiki pinjol. Coba sampean, sampean kan menungso zaman anyar. Jadi sampean gak ngalami betapa zamanmu zaman yang kita impikan zaman dulu. Tahun 90-an, 80-an, ngimpi ini saat ini terwujud kabeh. Biyen lho, kita punya pacar. Ngapel lho. Iku ditakoni macam-macam, ini anaknya sapa? Omah mundi. Karo bapaknya. Ini kira-kira isek, biyen ini bayang. Tanpa lewat bapaknya iso ora ketemu. Saiki iso. Bapakne ngenteni karep lawang anake video call. Iso saiki. Dise tak moro. Tok. Dise maca koran ning antri ning mading. Korane suwek kan aku dalan. Sampai maca koran iki wis dadi bungkuse sego. Saiki koran diwaca jero iki telepon. Sampai pabrik koran ini tutup saya kukut televisi prei biar nonton tersanjung sampai itu likur saya TV loh serain kena milenial milenial killing everything ini zaman menungso mengalami wah. Biyen ini kangen karo I love you ini nulis surat dawa ini rawa untukmu kekasihku kita tulis di kertas warnanya pink tulisannya harvest ambune wangi mawar ojo keliru ambu melati ambu gendruwo tulis dawa untukmu kekasihku aku mencintaimu dengan segala keterbatasanku aku paksakan untuk tetap berani mencintaimu dan menatap masa depan kita berdua nanti. Dear me love you lebihan ngono tau. Semerbak angin malam yang mendesau membisikkan namamu dan bau tubuhmu. Sing tua-tua seumuran kula iki paham lho. Sing enom wis ora paham lho. Tapi semenjak kepergianmu dirantau orang, aku hanya menatap bayang-bayang sunyi. Dan gelapnya malam semakin perih mengingatmu. Karena setiap melihat bayang-bayang sesuatu, aku seperti melihat bayang-bayangmu. Perih kekasihku. Seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Loh, sing iku ngalami niku lho. Sampe sing lho cepet ngene. Tapi aku yakin kau pun merindukanku malam hari ini. Karena kata rembulan yang di sana itu kita sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Dariku yang mencintaimu 4x4 16 sempat tidak sempat Arab dibalas. Layur terus dilipet lebono amplop gawa nang pos kei prangko didilat templekno. Itu menghasilkan industri besar, industri pos telekomunikasi. Ono sing sekolah PT Pos, ono sing sekolah PT Telkom.
Orang berharap dari kehidupan dengan jaminan dia bisa hidup dengan ngurusi surati menungso. Sampai akhirnya Honda Win terserap nganter ke Pak Pos keliling kampung. Tiba-tiba saiki raen ngene ilang plak ngene. Sing sekolah pos yo jar ngopo ngene. Ilang gitu. Oh, ning arepe omah tek. Wis ora eneng. Sing biyen sapa to aku Pak Pos sing lupa enggak ada sekarang. Karena apa? Kok apa wis diurus karo WhatsApp, TikTok. Karo ngono tok karo miring. Tulisannya ya ora oke meng mah. Lagi cepete koyo ngene lho ya. Dunyo cepete koyo ngono. Mimpi wis ora perlu rono karo telepon. Manusia pengin. Dan akhirnya dijawab oleh Gusti Allah. Kayak corona. Corona itu ujian teknologi. Betulkah manusia bisa hidup tanpa ketemu orang lain? Iso. Pilih. Urip kabeh mangan GoFood. Arep lunga Gojek. GoCar. Kirim duit transfer. Sampai akhirnya duit niku ora butuh. Kula niku biyen nek lunga nang luar negeri nanggo duit mumet. Akhirnya tuker duit. Suwe-suwe nang luar negeri ora butuh duit, sing penting nggo ATM. Beres wis nggo ATM. Duit internasional. Perang nggo ATM ora apa-apa, sing penting nggo handphone. Ngini tok krek. Saya ini ranggo handphone apa pasti penting gowo rai. Lu ini transaksi teng Cina teng putih wis kanggo rai ngene dak. Ngene dak. Ora ono susuke. Eh. Nek ono wong kok isik susuan nyusu ya iku isik desa ne. Di beberapa negara wis ora ning duwe iku tak kelihatan lho ndak tahu. Handphone wis ora kanggo rai dak. Tuku 20.000 iki ngono. Loh, sampean. Sing iso sampean tutuk. Saking gampange uripe menungso. Turu panganan teko. Tapi ada satu yang tidak ternyata ora iso dilewati menungso. Walaupun seluruh kehidupannya sudah difasilitasi sama teknologi hari ini, ada satu sing menungso ora iso. Ternyata nopo? Ora petuk menungso niku orae. Ora enak. Ternyata ora petuk wong iki ora enak. Akhire belandang pengin petuk kanca. Padahal sak durunge corona iki nek iso ora perlu petuk arek telepon ngono kae. Hah? Beda kamar wae telepon-teleponan. Wegi itu. Waya jamaah pegah begitu ana corona ngotot jamaah begitu corona ngotot jumatan padahal begitu wis wayahe leren corona iki kon jumatan ogah dhewe ternyata menungso niku tetep ora iso dipisah karo menungso liyane. Makanya agama selalu mengajarkan yang ngusing ulangnya tenan menungso sing apik urip sepodo hiduplah bersama-sama. Ternyata menungso niku ora iso urip tanpa menungso liyane. Corona wingi niku terbukti. Ternyata kepingin petuk uang, pengen petuk konco. Padahal seluruh teknologi wis memfasilitasi menungso iso urip ora petuk menungso. Ujian peradaban niku wingi niku corona niku. Wis ora usah lunga urip kowe. Ora usah lunga iso maca koran wong difasilitasi oleh internet. Pengetahuanmu tidak akan berkurang tanpa harus petuk menungso. Ora usah ngaji karo kiai, ora apa-apa, delok YouTube kiai karo ngising ora apa-apa.
Dan itu sudah terjadi nih. Ora perlu njaluk tanda tangan Pak Lurah, scan nyaru foto ngene cekrek metu. Lho itu sudah pernah terjadi. Rapat ora perlu perlu menungso Zoom meeting. Jadi ternyata dunyo iki pas corona niku ora perlu menungso ora apa-apa. Tapi ternyata rapat ora menungso iku lara. Nggih. Liane wis ora perlu iso video call. Manusia kembali ngrasakno ternyata ora perlu menungso ora enak. Akhirnya menungso iso menungso jane ora iso pisah karo menungso liane. Makane sing apik berhubungan karo menungso. Kenapa agama selalu mengajarkan berbaik-baiklah sesama manusia walaupun kamu berbeda beda suku, beda bangsa, beda agama. Sing apik karo menungso sepodo podo. Nek beda agama, lakum dinukum waliyadin. Nek beda bangsa, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arruf. Kamu memang dibikin bersuku-suku, berbangsa-bangsa ben pangerten. Semua ono aturane. Ngono. Nek ternyata petok beda karep rembukan sing apik, wasyawirhum fil amri bermusyawarah. Bermusyawarah lah. Jadi tidak ada agama geluto ora. Ajaran petok beda tempili ngono ora. Nek petok beda ya wis lana amaluna walakum amalukum. Lho iki ternyata ono aturane. Karena kebersamaan itu tetap lebih baik daripada perpecahan. Amerika saiki ngrasakno. Wong Amerika iki senengane tawur. Di mana-mana perang. Weh, negara ya. Begitu disaingi kali Cina. Kroso. Begitu negara Cina tidak mengambil prinsip hidupnya dengan perang, tapi mengambil prinsip perdamaian, Amerika kalang kabut jadi. Kenapa? 100 tanknya Cina, 100 tanknya Arab, apa Amerika payu. 100 tanknya Amerika itu laku. Iku wis kalah karo pabrik tisune Cina sedino. Karena nah, bakul-bakul iku pengin donyone ayem. Kalau dunia perang sing payu namek bedil. Tapi nek dunia damai ayem apa wae payu idep payu. Apa yang payu di dunia ini damai? Coba ngerti ini damai. Apa yang payu Solo damai? Apa yang payu? Coba Solo yang tawur sing payu yang pentung tok. Tapi ini damai pecel lele payu, soto payu. Apa payu? Pentol payu. Kok mochi? Apa aci? Cireng? Apa yang payu? Nah, prinsip perdamaian seperti ini supaya tetap sepodo-podo jalan. Itulah prinsip agama. Mulai sampean sebagai orang beragama melihat perbedaan iku lumrah. Panjen menungso iki digawe beda. Akhirnya saling mengisi. Lho kiai pun lho kudu kompromi karo liyane. Kurang apa kiai ngurus agama ini Gusti Allah itu dikompromi karo liyane. Ngulang sembayang ini kurang apa dongan ini sembayang mana tau usli fardul maghribi mesti lillahi sholat ini Allah krono Allah engkau ini ngedep depan muni ini wajah tu
wajian jadi cep-cepan itu sholat saking istimewa nih sampai tinggi di kaki as-sholat wa imaduddin sholat ini cagai agama faman akoma fakot akomad din faman tarokah fakot adamad din cagai nego cagai agama sing nglakoni ngedekno agama sing ninggalno mancurna lho kurang mulya apa salah ning salat sing diulangno kiai kudu kompromi karo sapa salat iku nutup aurat tutup aurat iku kain kudu paham urusane karo pabrik kain dilalah sing nggih pabrik kain iki Cina lha sampeyan dadi Cina pateni udo sampeyan ini dunia kan ini dunia sholatnya wudhu wudhu itu lillahi ta'ala mesti ngonot dungan apa itu wudhu anu mesti lillahi tapi wudhu itu ternyata banyu banyu itu disana ini diurus kali sanyo karo pipo wudhu ini diurus kiai pipo sanyo ini diurus pas pi Mas Pion. Lindunya ora ulah sampean ya aja pritapriti. Sembayange nggae masjid. Masjid iki pangonane ing lemah. Lemah iki diurus BPN. BPN urusane kali negara. Haji sing sakmono mulyane walillahi. Nggo Allah haji. Tapi itu berangkat diurus karo Airbus, diurus karo Boeing. Itu perusahaan-perusahaan Yahudi. Yahudi mbok pateni kabeh nglangi. Lu betapa uripe manusia ora iso katek te. Dewe makan lho, sampeyan ora iso ngono. Dadi ya ke wong hancurkan Yahudi nglangi. Makanya kita dalam kehidupan ini diajarkan bagaimana menungso ini saling mengerti. Makanya dalam hal agama pun Kanjeng Nabi nameng dawuhaken mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sopo sing dikersak kita diapik karo Gusti Allah diparingi ngerti tentang urusan agama. Nah, khairan ini ku nakira. Khairan niku nek nakiroh manane khairan kamilan kaapian kang sampur. No apik sampurna ora dhewe menungso niku dhewe Gusti Allah. Mula nek ana menungso apik ora bakal sampur sampurna. Wong wedok iku apik. Raine apik-apik. Iku sebab napa? Ana wong Prancis sing pinter gawe wedak, pinter gawe parfum. Pasrah ana wedak Sukoharjo, blundeng kabeh wong beras diceplok. Kerindunya, jadi rindunya itu dulu. Ngaji apa? Tapi ngaji ini komponennya banyak. Nanti dulu ngaji apa? Kita ising paling apa? Yo ya ini, mau tinten dikit mau kata-kata kau. Mula kiai ini, wih, mau paling apa? Yo, apa pun banyak dikit ceklan mik dewi. Tapi kiai kita apik ning kene soalé diundang panitia. Panitiane ora wani golek iku lho dhewe, kongkonan Pak Joko. Pak Joko golek iku lho. Lha iya padha to. Nah terus sing ngono niku apik kula napa Pak panitia? Jadi panitia ya apik panitia ya gak iso aku gak teko ya pengajianmu elek. Wis lha sing apik meneh sampean gelem teko. Soalnya sampean rata kok iki ora pengajian jenenge. Ya mek wong deleming ngono tok. Utawa wong syuting. Lho, ya ilaha illallah. Dadi dunyo iki wis ngoten iki. Makane siapa dadi menungso niku? Aja ngasih dadi menungso kok. Ora paham sepadha padha. Iku jenenge menungso. Menungso mulu sampean ora iso. Sampean lho, ambune wangi kanggo parfum liyane.
Nah itu makanya Indonesia ketika memahami prinsip itu, ternyata perbedaan dunia ini paling akeh teng Indonesia. Perbedaan dunia ini paling akeh teng kene. Dalam hal apapun, coba sampean wong Eropa iki bakas demit iki paling gos ngono to. Gos vampir. Neneng kene iki bakas demit iki ora ono entek opoe metu. Ket mulai gundul pringis. Jangkong. Bebe gombel. Komplit mriki niku sampai suster ngesot iki lho. Bahasan tentang makanan. Niku negara-negara Eropa iki bahas makanan paling gandum. Ngira gandum terus daging ya. Lah wong kene bakas panganan niku tekan gembili, tekan uwi, tekan porang, tongseng. Wis tong karo seng iki pangan. Molen. Iku molen. Lu molen barang kok ya dipangan iki nek ra menungso. Jawa iki ana tepe kemul. Ora enak ya kan. Ono niku Palembang kapal selam pempek. Lu komplit. Wis apa wong Arab iki bakas kewan lha ya paling meng unta, wedhus, sapi. Apa tumun wong kono bakas garangan. Ora enak garangan. Ora enak banget bekicot. Walang laron. Napa? Sliro. Bakasane kana mriki niku. Sekarang paling buah ya. Kurma, apel. Apa ini bakasan cipluan. Kesemek. Nah, dinamika sejauh seperti ini inilah. Karena Allah ngedumi. Membagi dijom koro-koro kene kebagian dilalah kumpule berbagai macam perbedaan. Nah, di antara batas perbedaan itu arti akhirnya menungso kan kudu gawe kesepakatan karena urip bareng. Nah, kesepakatan-kesepakatan iki biyen ana sing kesepakatan pokoke nek gelut menangan mimpin. Zaman kerajaan itu pokoke sing gelute menangan raja. Wani akhir menangan bolone akeh kepruk ngono iki raja. Zaman biyen. Sampai ana zaman kesepakatan hidup demokrasi. Di mana orang saling bersepakat, saling bersepaham untuk milih beberapa orang untuk bikin kesepakatan negara demokrasi. Nah, mulai saat ini kathah yang memahami lho iki kan wis negara demokrasi. Wong sing ora iso pasrahne menungso, pasrahe Gusti Allah ngono. Maka banyak yang kemudian pengen gawe kesepakatan atas nama Tuhan. Nah ora cocok, ya ono sing lunga, ono sing ya wis lah ngono. Apa ono sing nekat, ora cocok dibom ngono kuwi wene. Ya rada kathah daerah. Berarti wis ya wis. Yo iki demokrasi gitu. Ono sing ya wis, aku gak cocok, ya wis lah meneng ngono. Tapi ono sing nekat, wah iki atas nama Tuhan iki. Bubarno iki gendirone salini dasar negarane diganti tapi kesepakatan bersamane tetep gak bisa dikalahkan wong sing luwe akeh iku mensepakati hidup bersama bernegara dalam satu tanah air, satu nusa, satu bangsa Indonesia. Orang terus mikir, ini agama itu terus biaya. Wong sing mengatakan agama loh, agama tidak memperbolehkan begitu. Semua harus berlandaskan dasar agama. Tapi orang sing juga,
Lah akhirnya itulah kesepakatan negara di wong sing beda-beda ini membentuk kesepakatan hidup bersama. Ternyata Kanjeng Nabi ini ngulang pelajaran Kanjeng Nabi, ngulang hidup berbeda-beda tapi bisa bersama. Ini langsung termadinah mereka, sukunya berbeda, bangsane beda, tapi hidup saling mengerti, saling bertanggung jawab. Lah ngoten niku Nabi nang ngendikake nek petuk menungso beda-beda, agama, suku dan bangsa hiduplah saling bertanggung jawab. Niku nang ngendikake kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sira kabeh iki para pemimpin sing kudu tanggung jawab antaraning sing mimpin lan sing dipimpin. Nah wong sing beda-beda tapi urip tanggung jawab niku namine ra'iyah. Ra'iyah niku sing akhire dinggo karo para sesepuh mbiyen untuk menyatukan Indonesia dengan konsep ra'iyah, hidup berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Ra'iyah niku sing akhire saiki sampean nikmati jenenge rakyat. Jadi satu-satunya negara Islam dunia yang menggunakan prinsip ra'iyah sampai melakukan penyebutan ra'iyah atau rakyat di seluruh dunia Islam hanya Indonesia. Ra'ono. Lha dadi nek sampean pengen takok negara paling sunnah dalam menyebut warga bangsanya ya Indonesia. Karena dengan bahasa yang sama rakyat, serapan dari rakyat. Rakyat atau rakyat ini nek ngumpul niku juga menggunakan bahasa musyarakah, diserap ke bahasa kita tadi masyarakat. Bahasane lu menggunakan bahasa yang sama ganti-ganti. Nek kamu kalau kalian berbeda faham, berselisih, basyawirhum fil amri, lakukanlah musyawarah. Bahasane lu bahasa Arab musyawarah. Dan dilalah biyen sing nata iku para wali, makanya panggonane diarani wilayah. Lho kok ana wong manggon ning wilayah ora percaya wali? Kan lucu. Wong jenenge iku wilayah. Bukan teritori. Tapi wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia. Bahasa ini komplit. Dan wilayah itulah yang akhirnya disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan negaranya ditulis komplit, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Lu bahasa Arab hikmah ini apa tuh? Hikmah itu apa itu hikmah paling gampang ini. Api menungso itu rata hilang teko atine terhadap orang lain. Jadi menungso itu di dalam hatinya ada kebaikan yang tidak pernah hilang untuk orang lain, walaupun sendiri, walaupun tidak ketemu, pokoknya ada kebaikan, pengen uang liane apik, dan ada kebaikan di dalam hatinya. Hati misalnya kalau orang daplek ngono ya ono keapian di dalam batinnya, agar orang itu pengin baik. Orang kok yo uang itu digedingin tak ono mboten. Kalau kita mau nanam kebaikan ke orang, jangan habiskan kebaikan di dalam diri kita pada orang itu. Nek di dalam diri kita habis kebaikan untuk orang itu, lah sing arep ditandur opo? Wong bibit lae ora duwe bibit kebaikan untuk orang. Nah itu jenenge hikmah. Itu bahasa Al-Qur'an udhu ila sabili rabbika bil hikmah. Ora diowa-owa bahasane, sik gunakan bahasa utuh hikmah. Dalam permusyawaratan isek nganggo kalimat utuh musyawarah. Perwakilan al-wakil bahasa Arab. Lha ngono iku terus karo sampean. Mana ada negara di luar negara sana
yang masih menggunakan bahasa yang sama dan utuh untuk landasan negaranya kalau bukan Indonesia. Pemimpinnya masih majelis permusyawaratan rakyat. Majelis itu bahasa Arab, permusyawaratan Arab. Loh, bahasanya masih sana. Karena apa? Mayoritas Indonesia orang Islam. Ora diwo dewan perwakilan rakyat. Diwan itu bahasa Arab, perwakilan rakyat. Ini Pak DPR. Makanya dewan perwakilan rakyat, lurah, camat, TNI, Polri. Itu menjadi kelengkapan negara kesatuan Republik Indonesia yang mengatur perbedaan kehendak itu diatur di situ. Jadi ini sampean pengen takok negara paling sunnah di dunia ya Indonesia. Makanya karena prinsip ro'iyah atau rakyat itu ada di Indonesia, makanya saya menuju kaget kita bisa bersatu. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah beberapa negara, Afrika pecah beberapa negara, padahal satu bangsa. Kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini Indonesia. Makanya kita ini dikasih kesempatan untuk menjadi bangsa yang bersatu. Ayo dirasakno. Jadi kita menjadi bangsa yang hari ini bisa berbangga hati dengan prinsip-prinsip seperti itu. Agama pun mampu memahami keberadaan sebuah bangsa. Karena kita sudah jadi bangsa itu sebelum kedatangan agama. Makanya Islam juga yang di sini juga paham. Melebu Jawa yang Jawa ini. Kaya kula ini dilebok nomor ini ya akhirnya kudu paham. Dia tidak berdiri sendiri independen di luar peradaban yang ada. Makanya kaya kula lebok nomor ini ya dijenengi kiai mestine syaikhun bareng kiai yo kudu ngerti kebo kiai Slamet tombak kiai Pleret yo kudu ngerti. Makane kiai ngene ulan suro ngene iki yo ngurusi kebo ngurusi keris kiai murite telmizun muridun mestine dadi santri. Iki agama yang masuk. Makanya saya ini sing ribet-ribet sing ora patek paham ngoten niku ya. Celukane ustaz, ora patek paham. Sehingga apa-apa bid'ah, apa-apa musyrik, enggak masuk. Wong Jepang iki mlebu mrene nek ora paham nesu. Marah dia. Dia bikin RE King itu merek Yamaha, kan kene dadi Honda. Seluruh minuman ini le mineral dikasih nama tekan kene dadi aku kuah. Lho ya iki mau ngapa tak petakno banser iki mong. Soale kula nek disukul arutan penyegar iki rada mangkel. Padakno kiai panas dalam. Lha iki paham. Wah ben ning kene iki nek muni pompa air mesti sanyo. Walaupun mereknya Shimizu Ryoyo disuguh kongwan dibuka isine renggi zaman gowo gak apa-apa bawa aja terus kira gowo karena koncone isi sini mau coba udah di gowo udah tak bawa dengar tadi itu Indonesia. Makanya karena di Indonesia apapun dipahamkan di sini, mengerti tentang bangsanya. Jadi makanya begitu ketemu bangsa berbeda-beda, prinsip yang dipakai oleh para pendahulu tidak muslim kafir. Yang ke Eropa muslim kafir ya, remuk taburan. Yang ke India muslim kafir ya taburan. Yang ke sini prinsip ro'iyah hidup bersama.
Makanya ulama-ulama di sini dimasukkan memahami bangsa ini. Jenenge kiai, sholat jenenge sembahyang. Lho Allah ini lho pangeran. Padahal lho pangeran sambar nyawa bareng. Karo kena wong Sukoharjo diarani sing ngecet Lombok. Lho kita sebenarnya sudah mengalami itu. Makanya nih saat ini ada orang-orang yang coba kemudian mengembalikan koyok prinsip ini, ya wis telat, wis mlebu ini. Lho makanya wis mlebu, akhirnya kemudian wong kiai itu bersama masyarakat. Terjadilah sebuah sistem kebersamaan dengan budaya, dengan masyarakat, dengan musyawarah ini jadi. Lah itu saiki kene ngrasakno. Dengan prinsip-prinsip dasar masyarakat, umat, agama, menjaga agamanya sendiri. Karena dilebokno ke masyarakat. Sehingga masyarakat merasa memiliki. Dan ini saya ini jawabannya masyarakat berdiri sendiri jadi opo pokoknya bid'ah kayak anu itu karena apa? Gak mlebu. Nah bareng di Joko ya kayak ini Islam di Joko karena masyarakat karena masuk cinta Rasul ya di Joko karena solawatan ini. Mesti ini kan solawat tapi begitu mlebu mereka jenengi solawat solawatan bareng solawatan ya kayak tadi itu sih orang singgok gendero orang singgok Slayere payu, gendirone payu, tukang sablone payu, gagang pancinge payu. Dan dibiayai sama masyarakat. Recepan, mulutan, apa melaku. Sehingga masyarakat memiliki dan membiayai. Di beberapa negara masyarakatnya enggak biayai. Mulutan orang, selawatan orang, ya dibiayai negara. Saudi itu negara membiayai agama. Karena masyarakatnya tidak lagi membiayai agama. Masjid itu dibangun negara. Ini masjid dibangun deh. Itu indahnya di sini. Sholat ini ngono ngimami. Ini dibayar ngono. Makanya kadang orang dari sana sergap ngimami. Karena dikira dibayar, begitu nanti bayar prei. Lu kan itu wadah tau model kono tuh kong imami dikira dikoyok di kono dibayar tadi ini gini berarti isan akhirnya royokan mau gak usah. Nah hasilnya apa hari ini setelah ditinggal Nabi orang tempat dipersiapkan agama dipersiapkan mateng hidup bersama masyarakat Islam ditinggal Nabi yang ke Eropa macet loh zaman dulu sing ke Rusia macet gak melaku Islam yang ke Afrika ya gak bergerak ya semuanya ikutok tawur saiki Sudan ya tawur yang ke Cina digawa sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas sampai dino iki ora obah ya mek isi ono sisa masjid karo makam tapi yang bergerak ke Indonesia dengan cara seperti tadi itu memahami bangsanya hari ini Islam yang datang ke Indonesia dari tahun itu berubah menjadi kekuatan muslim terbesar dunia hari ini ada di Indonesia. Oh sholat paling akeh Indonesia masjid paling akeh Indonesia wong haji paling akeh Indonesia sampai antri saya ketahun itu wong apal Quran paling akeh Indonesia memang kan coba nyontoh ikhwanul muslimin Mesir ini Mesir ini orang payu. Untuk Hizbut Tahrir sih nggak mau gendero lain-lain. Wong iku ning Filistin lho ora payu. Saiki Afghanistan iku ribut perkara jenggot iki bedil-bedilan. Lah sampean arep melu saiki iku. Wong jenggot terus ning kene, oh sunah lho ning kono iku lho ribut jenggot iku. Bengi ngene ra iso pengajian mesti diroket tanggone. Lho yo ora kapok sampean ngono. Alih-alih Islam berkembang terjadi perubahan besar menurut data UNHCR ya, katanya PBB yang urus para pengungsi
150 juta anak-anak Timur Tengah keluar dari Timur Tengah masuk ke beberapa negara menjadi orang-orang yang membutuhkan suaka politik, menjadi imigran gelap. 90% tidak lagi beragama Islam. Lha iku lak dadi murtad kabeh ya. Lha iku jenenge pemurtadan syar'i ku ya. Lho jangan dikira lah kenyamanan kok ya ngeten iki lho. Sampeyan iso ngaji. Iso sholawatan sampai esok. Lho kok tiba-tiba kita menjadi kekuatan muslim tertindas? Tertindas sapa? Kok iso ono bayangno Islam tertindas apa? Kita rukun tiap hari. Iso pengajian deh, iso koyo ngene. Lho kurang enak apa? Kurang nyaman apa? Dede. Makanya Islam hanya menerapkan prinsip apa? Ini menungso sing apik lakot holaknal insana fi ahsani taqwim. Iki sempurna no dengan aman wa amilus sholihah. Tapi menungso sing apik agama sing sempurna niku wau butuh apa? Butuh keamanan bangsa dan negara. Makanya di depan sak durungi lakot kholaknal insana fi aksani taklim didisi'i wahadhal baladil amin, dan demi keamanan sebuah bangsa dan negara. Makanya kiai-kiai mana ada yang ganggu keamanan bangsa dan negara? Enggak ada. Karena kalau bangsa dan negaranya enggak aman, menungsoni rusak, bedil-bedilan, paten-paten, paten. Agomone rusak karena tidak bisa dijalankan secara normal. Nah itu terjadi di Indonesia hari ini. Agomone melaku, menungsoni apa? Kenapa? Tercipta kebersamaan dalam sebuah negara yang aman. Makanya sesuatu pemilu, nih opo, yupis. Pilpres beda calon gak apa-apa. Kok pacari menungso gak mungkin semuanya sama. Tapi semua calon presiden pasti orang Indonesia. Orang-orang calon presiden orang Inggris orang pasti orang Indonesia. Nah sampean pengen singin di monggo. Rukun itu pesta demo. Rasanya ojo dibaleni kayak tahun wingi. Masa Pak Prabowo karo Pak Jokowi tiba-tiba perang Badar. Perang Badar apa? Sampai ono sing sumpah melaku sekoin Jogja tekan Jakarta. Lho tepu kok sungkan-sungkan apa? Iku lah ya wong Solo. Nggih, sing jarine arep apa wingi? Apa kan? People power ya upil power ini. Lu gimana nih, ini sudah presiden, sudah pilihan rakyat. Ini yang milih nesu orang ditempiling wong itu suwe-suwe. Ya sudah, ini Indonesia wono upil power banyak koyong ini ya. Ribul ini sudah, ini gak terima tunggu besok bulan apa Oktober November apa boy Februari besok calonkan calonmu, kita bertarung lagi nggak apa-apa. Pesta demokrasi wong jenenge pesta demokrasi kok perang Badar. Pesta demokrasi iki seneng-seneng kadang ono dangdute barang syukur ono duit ya lumayan ya itu jenenge uang bensin ngono tho lho. Gak usah mani politik orang, uang bensin yang diterima masjid ya sumbangan, yang diterima kiai bisaroh uangnya. Jadi kan yang susah, jadi hidup kita sudah melewati fase itu, kita mulai dari tingkat pilihan kepala desa. Jadi Indonesia ini sudah berjalan normal, hanya orang-orang yang gak normal aja yang melihat Indonesia ini gak normal. Kamu kalau pengen mencalonkan siapapun, calonkan. Pengen duit DPR, ajukan. Dalam demokrasi prosedural, pilihannya mek loro. Kalau kamu pengen punya kekuatan, wakilkan. Kalau enggak, kamu sendiri.
pilihannya cuma dua, nek duwe kanca jaken kancamu, nek ra duwe tuku wae. Lha ning ngono. Dalam demokrasi primer ngono tok. Semua bebas saiki. Sampeyan pengen dadi bupati, maju daftar oleh ora oleh partai independen. Ya iku mau nek duwe kanca jaken kancamu nek gak duwe tuku wae. Lermu apa? Masih sampean bantar slot nek iso tuku, tuku wae. Enggih. Yang jelas uang keluar dari Indonesia dari judi online dalam satu tahun 27 triliun. Eh sampean sing nyumbang. Ini sudah berjalan dulu kan bayangkan. Bongso iku wis Pak Harto apa jari Pak Harto. Ya Pak Harto iki separo-separo Jogja so. Lho, Pak Harto ne Jogja butin so. Lho, saiki Pak Jokowi so. Lho, mbuh Solo yo napa kok wonge menangan lho niki kumun. Lha nek Solo iki ana opone lha sing Solo kraton Solo Solo. Wong kok menangan. Ono wis kuru klambine kotak-kotak menang pilpres. Kuwon lho. Saking enake wong Solo lho niku seneng saking nang Solo niku lawang tole akeh. Oh iya presiden iki DPR PDI. Aman gak seneng gawe partai dhewe. Ngono lho iki zamane me bebas merdeka. Daftar ngono nang KPU pengen nggih partai karo mau mengalahkan partai yang ada gawe partai. Nek di bolo jaken bolomu ra duwe tuku. Lho ngono kok paling diawasi Pak Polisi. Pak Polisi kan ngawasi money politik. Orang ngawasi uang bensin. Ini sudah demokrasi prosedural. Sopo ae gak pandang wis pokoke. Wis sampean lanang wedok. Setengah lanang setengah wedok. Pengen mengatur Indonesia maju ke ruang-ruang publik yang disepakati oleh negara. Pengen dari bupati dadi sing ora iso mung sitok sampean. Dadi raja. Wis kudu ora keturunan Pak Kebono apa Mangkunegara ora iso dadi raja sampean. Tapi nek gak trimo tawuro. Iki donya sakniki niku. Ngono kok Yogyakarta. Diputuskan oleh negara sing dadi gubernur raja ya ora ana pilgub. Rai kula ora sida nyalon dadi gubernur Jogja. Wong dadi raja. Jadi Indonesia iki paling enak. Ojo ngamuk ning tengah dalan. Kalau kalian merasa bahwa Indonesia ini kok kurang bagus kalau diatur dengan tidak diatur dengan cara Islam. Gawe yo partai Islam. Wes, nek iso wong Islam saiki jaken nek gelem. Nek gelem ora gelem tuku. Lho, bebas kok. Sampeyan nggih partai Wandu, oleh. Partai bencong Indonesia ngono oleh. Angger sampean dibolo akeh. Rante bolot tuku jane. Wis itu Indonesia merdeka. Ora ono sing alok-alok. Ya Allah. Sampeyan lho, esok sore ngono. Esok sore ngono. Wayahe pemilu daftar. Oleh jane sapa? Bolok jaken kabeh. Nek ora gelem bayar ono lho. Lho, itu Indonesia. Jadi makanya orang-orang yang ribut di tengah jalan dengan mengatakan turunkan, turunkan. Iki upil power mau ini. Lagi lah, mungkin lah. Tadi ketua DPR, ngono. Ini apa-apa. Yang penting bolomu akeh.
Nek gak terima karo ketua DPR yang sekarang, ndak apa-apa, golek bolo sing akeh. Ganti yo. Nek bolomu akeh, ganti yo. Nek ora di bolo, meneng. Ojo kok yang cangkem, people power. Tadi ini kita ngguyu. Tak kira people power itu jutaan uang. Tadi ini pitu likur kurang rolas. Aku seneng, saya mau melihat. Ini pasti ini kayak gerakan 98 ini. Karena pahlawan reformasi. Bapak libur jajah ini sing teko pitu likur kurang rolas. Kakak ngono sing wis tuwa buyuten ini barang lagu yo. Kak ketunggu yo piye kula iki. Demulane bebas ini Indonesia. Lha ngono. Sampeyan ala-ala presiden. Ora iki gerung ngono iki. Ngene lho. Yo anggere Pak Presiden ra apa-apa, yo ora usah dilaporno piye. Tapi nek kalau itu dibiarkan akan menjadi kebiasaan siapapun presiden akan diolok-olok dan itu tidak baik untuk pembelajaran demokrasi sebuah negara karena bukan kita siapa yang akan membanggakan Indonesia. Dengan jadi saya ingin merdeka bebas, ngono lambe sak muni-muni ne bebas. Kalau kadang delok medsos ni, kalau kudu guyu lho. Ya Allah Habib Syekh lu dosane apa? Selawatan ngono-ngono sing kakek jempol mengkuret ngene iki ya eneng kok. La ilaha illallah. Lha iku wis nek kula ngono wis biasa lah dibuli mlenger kula niku. Lha Habib Syekh selawatan ya hanana ya hanana. Yo seneng kabeh kok. Lha ngono iku ning ono sing kakek ngene. Piye iki dunyo saiki kegeblek tenan. Bebas. Bebas sampean takok apa bebas ana Google la dunia nyaran. Sampean takok apa urusan Tuhan sampai urusan setan mesti dijawab ambek Google. Mangkane saiki apa ae ditakokno. Ana nasabe Habib ditakokno, menyang wayahe wong takok. Ora usah dadak ato-ato, ini Yahudi ndak wis temane apa-apa ditakokno. Zamane takok kok. Ijazah presiden lu ditakokno. Apa Surabaya ora ene apa-apa takok. Gak bahaya ta. Wong menyene wayahe wong takok karena ada mesin sing iso ditakoki jenenge Google. Rumangsane donya iso ditakokno kabeh. Lho kula kali anak kula cilik tak tapok lambene gara-gara bapak nanya. Ngono iki kok. Lu itu anakku lo dia tak pola beli lo nak ya Allah lah kok iso tumon bapak ni takut bapak ni tak jawab cius nanya bener atau ya Allah nak nah lagi banyak banyak emong tak kok dunia bebas sama kak seneng karo belonjoan Indonesia belonjoan online nang luar negeri dunia anyar kok lu makan dekara pun begitu. Sampean pengen jadi bupati maju. Kalau enggak bisa jalur partai independen sing penting di bolo. Ra di bolo tuku. Enak. Sampean ra jadi tentara, ra iso jadi polisi, milio jadi banser. Kelambine mirip bintange luwe akeh. Songo. Ngono ya gagal saduk. Banser kan urusannya saduk-saduk ngono ya. Apa-apa nek keliru urusannya ketua Ansor. Banser aja kakean rembukan. Ono apa tapuk ngono ae. Nek keliru urusannya ketua Ansor. Dadi mulane sakniki kula niku nggih. Ditakoni bolak-balik. Ya. Terus bagaimana hukumnya? Calon anggota dewan terus bagi uang. Ya dumen. Wong elek wae gelem tuku, apa meneh wong apik ra gelem tuku. Ya kalah kowe. Wong bandar dadu wani mbayar kok sampean. Guru ngaji ra wani mbayar, kalah. Dungki ta? Lha coba wong dawuh plek ngene iki. Iku wani ngetokno 100.000 kok wong apik ra wani 200.000. Ya kalah. Lha niki zamane. Nanti suatu saat mungkin wis ora butuh ngono. Nek biyen sing menang gelut. Wong gelut menang yo tadi pemimpin.
suwe-suwe dibatasi saat ini gelut wis ora oleh karena polisi sudah memegang aturan nempiling uang 10 juta wis apa wani sampean lan Kiai Sakti ya pensiun saiki ora tau ngetono ijazah tempilingan ngono wis ora tau lah angger nempiling uang 10 juta ya kiri Kiai sing biasane nyuwuk biar orang jatuh cinta lagi ya pensiun karena cinta tumbuh bersama Avanza. Mulai zamannya berubah, orang seterewet rasanya ya Kiai sing biasa ngangkat abot ngono watu gede diangkat prei gara-gara bego. Lu dunyo anyar kok dadi lane berpolitik ya sama maune glenak-glenik berpolitik ngene saiki terbuka wis ayo ngono. Terbuka ya menang-menangan nomor urut ora penting sing penting bolone akeh. Nek bolone ora akeh tuku. Lah Indonesia nyaman enak lho ngene kok kurang enak piye? Lah kowe ra iso tuku ya salammu ra ndek duwe. Ra ndek duwe jaman kaya ngene kok ra ndek duwe wong nguyuhe mbayar kok. Zaman kaya ngene kok ra ndek duwe. Ya ora apa. Lamun sampean ra ndek duwe. Ra apa-apa. Ning aja alok-alok liyane sing ngono ngene itu beli. Lambemu. Mulane kula niki digeuyu. Kowe iki ning Jakarta, cabut omnibus law. Wah, dewadane kena video mangan bareng sak rombongan antarane sing digugat karo sing gugat badhok sak nggon. Coba gak mangkelno wong to ngene iku. Coba ayo. Aku nek parek tak culek ngotone kowe. Kok iso sing liyane ngomene wae lah kok iso pemimpin-pemimpin nguntal ngene. La ilaha illallah. Pemimpin itu kalau mas umatnya berada dalam kesulitan, dia di tengah-tengah situ. Iku jenenge pemimpin wong ndas kok pisah karo awak. Iku jenenge gundul-gundul acul. Duitu, itu enak jadi. Ngono iki sampean kok pengin dadi presiden. Ayo maju kita ke tengah. Ra disepakati partai, melaku dhewe independen kumpulno KTP. Nek KTP-ne ra entuk digowo, bayari. Lah, wong iki donya anyar bebas kok. Ngono. Ora iso nggoleki wong brosing. Sukarjo berapa jumlahnya? 100.000 wong, 1 juta manusia. Ki piro 100.000an piro ping non. Non. Ada duwe ngeslot ya tambah entek duwemu. Lah jadi kita ini sudah berada dalam situasi yang sangat nikmat, sangat nyaman. Ono tol ya ganti ru. Rugi wis enak lho ya Allah, nggon kula niku lho tanggane kena tol. Tanah sing mau ini saya ketemu sak meter ora payu diregani 1.5 juta. Lha kaya wis seneng ta iku. Ra oleh pasrahno pengadilan akhirnya payu sepiro men ya kapok salam. Karena dulu tanah dan air dari dulu diperjuangkan bersama-sama untuk siapa? Untuk kita ini semua. Gak malu kita. Jenderal Sudirman itu paru-parunya karek separuh berjuang untuk kita. Saiki gudikin BPJS ramet dene nesu kan. Loh. Begitu atas nama bangsa Indonesia, tanah keraton Solo, tanah keraton Jogja diserahkan kepada NKRI berapa juta hektar itu. Lekene kena kepras meter karo pinggir dalane lapor Mahkamah Agung. Pancen ora kelas awak dhewe niku mulane ya wis lah. Rapi kuat ya tuku. Lho iki kita ini. Apa kita ini orang-orang yang biyen pengin duwe merah putih niku lho Mbak Mbak dhewe. Niku bedil-bedilan tentean itu. Jogja dibedili ya wis, Solo dibedili tempelno ndhuwur omah. Londo curiga cagake kayak tebu. Isik curi kacaga iki pari. Isik curi kacaga iki klopo. Isik curi kacaga iki gedang. Lonto isik curi gak sesuk gowo tumpeng karo
Iku mau arep mangan tuh wong Jawa. Tapi Belanda enggak tahu panganan entek, padi mengering, semuanya kering, yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak-anak Indonesia. Ya ngono biyen. Surabaya suwek sing biru, perang 10 November pot-pote duwe merah putih. Lah saiki lho. Kok kon hormat ngene tok wis ora njaluk nyawa. Ngono iku mo. Iku mesti zaman perang babuyute bandar dadu. Kira-kira yang ngono, karena enggak merasa handar bene, malah mengangkat ini loh bendera Filistin. Lemba pikir Filistin itu enggak punya masalah. Kenapa Filistin ruwet sampai dino iki? Karena Filistin itu pasukan kemerdekaannya enggak rukun setelah merdeka. Kita setelah merdeka rukun di TNI Pol. Polri dipikir kau nak masalah, ayo. Duh. Semua bangsa punya masalahnya sendiri. Tapi Amerika nggak boleh malu di depan anak bangsanya, dia bikin Hollywood cerita Amerika apik tok dari Wild Wild West sampai The Last of the Mohicans. Jadi semua kalah karo Vietnam, gawe Rainbow siji sampai 6. Gak boleh kalah, kalah karo Cino, gak ada film American Shaolin, American Kung Fu ya. Kalah karo Jepang kayak American Samurai, American Ninja. Ninja terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Jadi negara Cino, Mulan dikaiki film. Film mulai dari ular putih sampai ular hijau kayak film. Dari Sun Gokong sampai Wong Fei Hung. Jepang bangsanya terus bangga, gak boleh lagi konflik Tokugawa dan restorasi Meiji diulang kayak film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Nek kowe kok isih mendino bangsa mu elek-elek di presiden elek wong Solo dhewe lo gumun wong sak Indonesia kepengin kaya wong Solo duwe presiden. Lha kok iso wong Solo dhewe elek-elek presidene? Iki mesti ana problem di luar, problem negara mbok anake biyen pacaran ditolak, ngono mbowo ngono kira-kira kok. Wis angel. Angel kabaya ta. Lha ya yenane. Aku Gus Dur dadi presiden. Tak belani. Santri lha iki ana wong Solo dadi presiden karo wong Solo ne upil Pak Wen lha iki piye Kang ora bang lho keluargane dhewe dadi presiden sesuk terus tak jiko presiden teko Jogja ta sesuk iya 2024 presidennya dari Jogja Mafik lha iki kepiye coba. Di presiden iki gak trimo, di presiden iki gak trimo. Trimo, sing penting menang. Mbutuku seprapat, mbutuku separep. Nggih, mbok Spanyol kan ono to. Wis pokoke sing penting menang. Wong pil pemilu kok. Lho, urusan curang kan wis diawasi polisi karo KPU. Kalau ternyata masih curang, ya KPU karo polisine gak ero curange endi gara-gara. Kurang awas. Lha wis ono sing ngawasi dhewe-dhewe kok. Makanya orang itu punya polisi keliru, sing belane ya polisi. Tentara keliru, sing belane ya tentara. Polisi berhasil, polisi bangga, tentara berhasil, tentara bangga. Lha iki ana wong Solo berhasil dadi presiden, kok tanggane malah gak trimo. Ya ono perkara apa to, Dul? Aku gumun. Kalau tak kok Pak Camat ora enak. Saya ngerti kita Pak Ketua DPR. Lu pasti kan lucu toh ya. Gerakan people power dari Solo la ilaha illallah. Padahal dalan digaekno apa boleh nah. Mbok arep mudul dul. Aku gak melok-melok. Ini bangsa, hari ini bangsa paling enak sudah. Kenapa Amerika nyaman? Sama Amerika sapa nek kepengin dadi pemimpin? Ya oleh. Sing penting duwe bola. Nek dadi bola ya tuku aja mawon. Inggris. Ya dadi perdana menteri. Singapura, Malaysia. Mahathir Muhammad sanajan tuwa begitu maju kok menang, ya kudu diakoni. Dikalahno karo sapa?
Anwar Ibrahim ya kalah ya ditampa. Engke ini kalah kok gak terima. Nek menang meneng. Wis dunyo dunyo. Lucu kadang kula niku kula paling kula Solo iku lucu banget. Kan sing lucu nek gak Solo, tanggane dadi presiden kok iso tanggane sing gak terima. Gak terima. Apa meneh kok Jogja iso sing dadi presiden. Tambah gak terima wong Solo iki. Lho amir amir engge ya. Kan iki cukur. Masa kalau tadi presiden tidak cukur barang. Lah ya enggak lah. Tapi kalau nanti duit. Apa tuku KTP nanti duit. itulah. Jadi hari ini Indonesia bisa merasakan. Makanya kita bisa merasakan. Betapa Indonesia hari ini bisa bertahan dalam kondisi yang negara lain ngap-ngapan. Cina itu duit ya kenengono, tapi tidak mencukupi kebutuhan gandum 1 juta ton per hari, misalnya cukup. Amerika dilanda gagal obligasi, Indonesia ya Indonesia guyu mumedase utuh. Karena kan tadi pemilu, siapa ngerti ono uang bensin, enak dok tadi Indonesia. Panser ya saya pengajian, anggar pengajian ya ting pakul tekan ya saya payu lo enak, sing joko makam ya saya payu, bis pariwisata ya saya ting pakul gujaro, ya, nanti Indonesia ini masih normal. Kalau Indonesia tidak sedang baik-baik saja cari sopo, ya, kowe yang dulu rati sawah ya tidak baik-baik saja, lagu tuh tanduran ya baik-baik saja, enggak tak? Enggak pengen. Sayur nandur, pengen melombok sampai mencret yo eneng, baik-baik saja. Aki gak nyerok, nama iwa ya karek jaring, nanti saya jaring nyetrum, saya nyetrum mutas. Lupa kan kita ini dia cok kayak aneh-aneh, lenggu yuk santai nih ya, lengke soalnya waktu people power itu Pak Komandan itu pas tadi wong Jogja lah kok tadi wong Solo arep people power ya upil power itu nah, melana gimpun itu bangsa kita hari ini bergerak dan menyiapkan akan ada event nasional namanya Pilpres kita terima itu bagian dari proses demokrasi ini kita dibolo majuwa dan dibolo tukwa bebas nah bebas mudah-mudahan semua barokah. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'ama wa kafi wa mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma iftah 'alaina fudkhal 'arifin bi hikmatika wa sirrana rahmatak. Tadhakkirna wa nasina bi ridhika ya Allah. Bi syukri wa karamatika ya Allah. Abi agar Rabbana iskandu madhuriyati biwati nghari di sarin inta baitikal muharram Rabbana liyum qimu sholat afajal abdul manin naji tabi lakum sallam ija'ala uladana madhuriyati nadala minil amin al-khair ibadah muslim al-qaib sallam qasid ala maqasid ala akhirah warutna rizkun halan bani labayna ummatina masyaykh 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 subhan cahaya Allah hajar muasis Indonesia Allah maghfir lahu marhamu ma'abim ma'fan wab Allahumma rahimna ajrun wa ladzina ba'd wa fil alam Allahumma ajil qabr wa tabarrad al jinan Allahumma ajil ma tamrad jami al qubur Allahumma rasulullah bi aqlan man ajil al qubur wal biya fa adkhuli fi ibadati rajulan rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa qina adhaban nar sallallahu alaihi wa sayyidina muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin al fatiha lillahi amin kula pesen siji sesuk tanggal 17 jam 10 nek sampean mlaku mandeko nek duwe lagi melaku mandeko rakyat tang sak Fatihah nende tumpeng ingkung cak tonggone selamatan pas jam 10 lit ya eh hey. Terluar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Kyai Haji Abdul Muwafiq atau Gus Muwafiq atas tauziah malam hari ini
panitia mengucapkan terima kasih, menjaga kelurusan hati, mengasah jati diri, menangkal radikalisme dengan budaya dan agama. Semoga apa yang disampaikan oleh Gus Muwafiq tadi bisa menambah pengetahuan kita, wawasan kita, dan tentunya untuk bangsa Indonesia akan semakin maju, semakin baik, dan semakin merdeka. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Untuk warga Desa Peturan dan sekitarnya, juga untuk Gus Muwafiq, terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Segenap panitia mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyambutan siang malam hari ini. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ha ha ha.